3, 2, and action. Oke guys, ketemu lagi sama kita tim kreatif V24 di channel YouTube HDG News V24. Yeay! Okay. Sekarang kita akan membagi tips buat kalian semua untuk membuat topeng superhero yang keren. Dan saya tidak sendiri, akan dibantu oleh tim. Oke, Rio, kesini. Oke, okay, perkenalkan. Ini halo, sama saya dari tim kreatif V24 HDG News. Dan Bung Rio ini akan membantu saya bagaimana cara membuat topeng superhero yang keren, kece. Oke, okay. Canggih, iya benar canggih. Juga terima kasih. Di video ini Kang Rio ini menjadi tokoh utama kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini Bung Rio bukan, saya tokoh utama. Tapi Bung Rio akan membantu saya dalam membuat topeng superhero yang super keren. Penasaran? Siap. Penasaran? Tidak. Penasaran? Tidak. Wah, penasaran dong. Iya. Ya, oke. Okay. Kalau gitu ikuti saja perjalanan kita. Wes, perjalanan nih. Langkah-langkah kita dalam membuat topeng superhero keren. Okay. Let's go. Oke. Okay. Okay. Oh, iya benar. Jadi alat-alat yang harus kita siapkan itu adalah sebagai berikut. Pertama, ini saya ambilin. Oke, okay, yang pertama adalah tentu saja lem ya. Lem kayu. Lem apa ini, Bung Rio? Lem kayu. Ya, lem kayu. Jadi, ada lagi. Ini kuas. Ya, kuas. Kedua itu kuas. Yang ketiga, ini ada. Itu lem. Lem apa ini? Teks. Itu lem, bukan lem. Oh, ini bukan lem. Cat. Itu cat. Ini cat. Ini ada dua lagi. Ini ada dua lagi cat. Oke. Okay, mungkin jadi namanya tidak disebutkan ya. Oke. Okay. Karena kita tidak disponsori kali ini. Jadi benar sekali. Simpel saja bahan-bahannya ternyata. Yang pertama ya lem. Oke. Okay. Lem sponsornya kayu turun nanti. Yang okay kedua adalah ku apa dulu ini? Okay. Oh, ini dia. Cat. Ini cat. Cat. Ya. Cat warna merah. Cat supaya topeng yang kita buat ini menjadi keren dan penuh warna. Oke. Okay. Yang ketiga ini adalah kuas. Tentu saja untuk bantu kita dalam memoles topeng supaya lebih keren. Bukan topeng monyet ya? Oh, bukan. Tapi ini topeng superhero. Okay. Bukan topeng monyet. Ada lagi satu lagi bahan yang harus di Oh, apa itu? Oh, apa satu itu lagi ya. Ada yang ketinggalan gitu. Apa bahan itu? Itu adalah kertas. Nah, kertas. Kertas batu gunting. Itu sutan. Ya. Ya, kertas. Ya. Itu bahan yang benar, itu bahan pokok juga. Oke. Okay. Selain bahan yang tiga tadi, kita juga butuh kertas. Mungkin kertasnya harus banyak ya, supaya hasil secukupnya. Dari jadi di wajah, di okay, kita akan membuat topeng yang full. Oke. Okay. Full dari okay depan, belakang, atas, bawah, samping. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Check it out. Sip. Mau lihat? Ya, cek. Oke, ini dia kertas yang akan dipakai kita untuk membuat topeng. Ya. Pertama-tama kertas ini harus kita sobek. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Oke. Akan lebih cepat kalau kita potong berdua. Ya, segini aja. Sedikit dari sobekan kertas untuk bahan-bahan topeng ya. Ya, kembali lagi bersama kami tim kreatif HDG V24. Ya, pertama-tama kita apa dulu, Bung Rio? Kita tempel dulu kertas-kertas yang telah kita sobek tadi. Coba lihat kan. Sedikit ya. Sedikit. Biar tidak belepotan, kita simpan di atas plastik, di dalam plastik. Oke. Okay. Kita akan membantu Kang Rio untuk menempel. Siap. Kita sisihkan sedikit nempok ini ke kertas. Ya, pertama-tama si kertas harus dilumuri dulu dan lem, lalu ditempelkan ke bagi. Sip. Yuk. Yuk, ditempel langsung ini. Yuk, tempel.
Paling juga jeruk Bali menurut lu. Jeruk Bali. Hijau gitu. Jeruk Garut gitu. Ya. Jadi ini terinspirasi dari bunga jeruk. Jeruk Garut. Itu Om Rio bisa napa tuh? Bisa lah. Dan tadi bekam atau bah? Begitu ibu. Dan nanti ini sebelum menjadi topeng terlihat seperti ini, belum dicet, dan nanti ini setelah menjadi topeng. Jelek sekali. Oke, masih bersama kami tim kreatif HDG V24 di channel HDG News V24. Kita bisa lihat ini pembuatan dari topeng superhero. Ini kira-kira masih 30%an lah. Soalnya kita nanti akan buat nanti ke belakangnya ya, supaya kan kita akan buat topeng ini menutup ya. Ini baru 30%. Harus ya, ketika kita menyambungkan ini ya, menempelkan ke wajah, bisa dilihat ke sini Bang, yuk kiri kanan. Nah, ke bagian kiri. Oke, sorry. Lihat ini bagian ini. Udah mulai kering ya. Nah, ini harus rapi. Jangan ada celah, ini harus rapi. Bisa balik lagi ke sini. Nah, ini juga sama, tidak boleh ada celah ya. Ini harus rapi juga. Oke, itu mungkin masih 30% lah dalam pembuatan topeng ini. Nah, nanti ketika kalau kalian ingin tahu ya selanjutnya, bisa lihat nanti di video kita di part selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. XOXO.